Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gelar Mas. Di video kali ini kita akan mereview game Bus Simulator yang terbaru ya. Ini bukan buset pastinya, dan ini adalah game Bus Simulator yang katanya bakal dirilis tahun 2021. Untuk nama gamenya ini belum ditentukan oleh developernya ya. Ini developernya dari Android 93 Channel. Untuk kalian yang berminat bisa langsung cek di deskripsi, nanti akan saya pasang link developernya sama link download gamenya ini. Dan game ini bisa kalian download lewat Mediafire ya. Ini belum masuk Play Store karena game ini masih dalam tahap sangat pemula, sangat awal ya. Dan ini masih gimana ya, kalau disebutnya itu game perintis ya, masih sangat awal sekali ya. Oh ya, untuk tutorial downloadnya nanti kalian langsung saja ke deskripsi video, nanti ada link downloadnya ya. Kalian langsung saja ke sana, linknya Mediafire, langsung kalian download dan dipasang ya APK-nya. Setelah dipasang nanti akan ada peringatan aplikasi ini berbahaya karena ya mungkin masih dalam tahap awal pengerjaan, mungkin belum masuk Play Store jadi belum resmi ya. Dan jika sudah dipasang, kalian akan masuk ke gamenya dan langsung ke seperti ini ya, tampilannya akan seperti ini. Oke, langsung saja kita review ya. Di sini pas kalian masuk game nanti akan menemukan sebuah bus, satu bus ya, ini belum ada yang bus lainnya karena ini masih sangat-sangat awal ya gamenya. Untuk FPS-nya ini entah kenapa kok agak macet-macet ya. Ya kita nggak bisa terlalu menilai lebih keras. Oke, untuk di sini ini yang saya suka itu adalah langitnya teman-teman. Ini langitnya itu seperti apa namanya, kalau kalian main ETS itu ada namanya grafik oksigen HD, dan ini langitnya agak mirip-mirip ya. Dan di sini ada semacam orang-orangan, ini ya agak mirip seperti ETS sih. Dan untuk sistem pencahayaannya ini bisa dibilang lebih bagus daripada Bus Simulator Indonesia. Dan untuk lainnya ini berupa tekstur tanah sama FPS-nya, mungkin bangunan-bangunannya ini perlu dikembangkan lagi ya. Dan kita mungkin mau coba jalannya. Ini tombolnya masih sangat sederhana. Ini ada tombol buat maju, ini buat mundur ya, oke. Dan ini buat tombol rem. Untuk kameranya ini sangat simpel seperti ini ya. Ini masih agak sulit digerakkan seperti ini. Bagian interiornya itu ada tulisan Android 93 ya. Dan ada spionnya, ini belum berfungsi secara maksimal ya, masih ada hitam. Kemarin developernya bilang itu game ini masih dalam tahap sangat awal, jadi ya kita nggak bisa berharap lebih lah ya. Oke, kita langsung saja kita buat jalan. Oke. Ya, ini kontrolnya agak apa namanya, agak sulit sih. Ya namanya game juga masih beta version, jadi ya mau gimana lagi. Wis, awas ada orang. Ya. Dan di sini ini ada seperti tampilannya ya. Ini ada semacam pegunungan sama danau ya, mungkin ada sungai. Dan di sini tekstur tanahnya untuk game yang seperti ini ya gimana ya, lumayan lah ya, lumayan bagus dan mungkin perlu dikembangkan lagi. Untuk orang-orangnya ini itu jujur saya memang persis atau hampir sama seperti di ETS2. Oke, kita langsung saja ke sana. Oke, ini kontrolnya masih seperti ini, jadi ya masih kurang enak sih kontrolnya. Oke. Dan ini belum ada traffic ya, belum ada traffic sama sekali. Oke, masih seperti ini. Iya. Oke. Iya, waduh. Nah, oke, jadi enggak apa-apa lah ini ya. Game ini menurut saya awal yang lumayan bagus sih. Dulu awal rilisnya Busit juga enggak sebagus yang sekarang. Mungkin kalau game ini dikembangkan jadi lebih menarik dan pastinya lebih enak dimainkan lah ya. Bisa ditambah apa namanya, bangunan-bangunan, pohon sama trafiknya. Dan yang saya suka dari game ini adalah sistem pencahayaan langitnya, teman-teman. Ini langitnya hampir sama seperti grafik oksigen HD di ETS2 ya, itu hampir sama. Saya katakan hampir sama, enggak 100% sama ya. Ya, mirip-mirip dikit lah. Dan di sini ini pencahayaan busnya itu
Saya katakan lebih bagus daripada buset, tapi untuk yang lainnya mungkin perlu ditingkatkan lagi seperti tekstur tanah sama kontrolnya. Dan untuk FPS-nya ini kurang enak untuk dimainkan ya, jadi agak seperti ngelag-ngelag. Padahal ini nggak ada masalah sama sekali sih sama HP saya. Entah kenapa kok FPS-nya kurang gimana, kurang mulus gitu ya. Dan secara keseluruhan game ini saya kasih nilai 3 dari 10 ya. Ini bukan karena saya menjatuhkan atau menjelek-jelekan game, karena ini saya nilai karena masih dalam tahap awal ya. Dan nanti kalau sudah dikembangkan menjadi lebih bagus lagi, pasti akan saya nilai lebih bagus lagi ya. Dan ini yang saya suka lagi dari game ini adalah bagian kamera interiornya ya. Ini kalau kalian perhatikan, ini bisa gerak-gerak pas kalian mengendarai busnya ya. Dan kalau di game Busit kan itu, kalau pas kalian mengendarai di kamera interior itu nggak bisa gerak-gerak sendiri kameranya ya, karena game itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Kalau kelebihan ya dipertahankan, kalau kekurangan ya lebih ditingkatkan lagi. Ya mungkin seperti itu ya. Oke, dan sekian dulu untuk review kali ini. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini. Dan semoga saja untuk game ini segera dikembangkan lagi ya, agar lebih bagus dan lebih enak dimainkan, karena ini gamenya asli Indonesia ya. Oke, mungkin sekian dulu dan terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.